Assalamualaikum, Mbah. Salaman dulu, salaman dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun kecuali satu, duit. Duit. D, nanti dulu. D-nya doa. U-nya usaha. I-nya ingat kepada Allah, T-nya bertakwa. Benar. Alhamdulillah dapat ajaran ya, dan dapat jangan dapet salah ilmu, ini dapat disamanya duit. Alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kesatria PSS semuanya pada saat semua? Sum. Ya. Alhamdulillah. Sehat. Ngomong-ngomong, biar sejuk, Ki Cokro mau selawatan boleh? Boleh. Saya serahkan sama Mbak Cokro. Oke. Kali ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhulu bihil uqadu wa tufariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunnalu bihil rahu'ibu wa husnul khatimi wa yustazqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumillah. Ya semoga semua yang mendengar, yang menonton, dan para kesatria PSS dan saya dan kru semua mudah-mudahan diparingi panjang umur, sehat walafiat, barokah sejahtera, makmur rezekinya, dan selalu ditetapkan iman Islamnya, amin, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat para sahabat seluruh di mana pun berada, ini saya bareng bersama Mbak Cokro, dan di sini kami akan mencari, menelusurin di mana titik terangnya si panjang. Di sini doakan perjalanan kami semoga diridoin, semoga perjalanan kami tidak ada rintangan dan halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo, salam cinta, salam sayang Master Mbak Ter dimanapun kalian berada. Kami doakan sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berjalan, kita marilah berdoa dulu biar supaya perjalanan kita dilindungi. Selamat ya Allah, selamat di dunia dan di akhirat, wal afiat fil jasad wa barakat fil rizq qabla wa ba'd wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin ala nabi sakaratul maut wa ala sakinah wa ala afiat. Allahumma salam wa salam wa ilaika ya salam fa hayyana rabbana bi salawat hilna al jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wa karam. Amin amin. Ya kita ke sana mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Panjang, aku kasihan. Ya, kasihan. Katanya dia sudah punya anak. Subhanallah. Hei, kunyuk buntung. Ya. Kemarin aku sudah dikalahkan sama dia. Kalau tahu gitu, aku langsung pakai pamungkas tuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati apa ini yang? Karena ini kanan kiri kita enggak tahu ada enggak lagi temannya. Karena mereka bertiga kan? Iya. Jadi soalnya mama kayaknya menyeto kita. Dia main-main tengok sawit sekitar tengokin. Tidak apa. Hati-hati. Takutnya kameramen sama kau juga kena itu tadi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tabahkanlah hati ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa tetap tabah ya. Yang jangan-jangan ada panggilan tetap ya. Wah. Saya takutnya dia sendiri kan mengaitu kita anak ini dan dia apa ini ada temannya. Ya? Itu tadi yang kita pikirkan karena mereka bertiga.
dan aku pun merasakan bahwa energinya betul-betul aku tak menyangka. Subhanallah. Itu yang ada di tengok-tengok. Apa yang dilakukan dengan mereka? Itu tuh belakang. Woi, kunjung buntung. Eh, kau sebenarnya mau ngapain, oi? Nanti kita cuci mata tadi. Ke sana, ke sana. Bisa gini aja, Mbak, kita nggak usah kita kejar lah. Daripada membahayakan kita, takutnya dia mengeco, 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 takutnya sana jebakan. Bahaya berbagi kita. Enggak sih, takut juga nanti kameramen sama kau juga jadi. Nah, itu yang saya pikirkan. Ya sudah, lebih baik kita fokus ke panjang. Jauh! Jangan teriak-teriak, Mbak. Karena takutnya mereka tuh mengganggu rencana kita. Mungkin kita pura-pura apa, Mbak. Allah mukminasi coba hamba terawang mana tahu dapat posisi titik terang. Allahu la ilaha illa huwa asmaul husna yusabbihul lahu ma fis samawati wa huwa al azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimul ghaibi was syahada, tunjukkan di mana keberadaan panjang. Ya alimul ghaibi wa syahada, artinya ke arah sana. Sana. Ayo, kecil. Ya Allah, jangan kita apa lah buat apa. Subhanallah, Allah, subhanallah, Allah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah al-Azim, panjang kemana kau? Gimana perawangannya ke dalam sana apa gimana? Sebetulnya powernya di air, di area sini. Tapi ada sesuatu yang menyelimuti. Di depan ada jalan, belakangan kita dari kita jalan. Tahu mbak jalan ini kita masuk ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kamera ini. Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar terawangan bahasa ini arah ke sini. Ya Allah, ya Qawi, ya Mahdi, ya Zalqarnain, ya Allah, berilah petunjuk ke mana keberadaan di panggung. Bek Jo, aku sepertinya sedih. Anak
aja sudah nangis-nangis. Selain panjang, buruk mana? Itulah aku gara-gara mengikuti ambisiku mengejar si bajingan merah itu. Memang aku mengikuti nafsu karena aku kemarin dikalahkan. Aku pun merasa kecewa. Kenapa kok gak langsung pakai Haji Pamungkas? Kupikir dia seperti musuh-musuh. Ternyata bukan kaleng-kaleng. Yuk, kok dengar suaranya? Kayaknya suaranya di sana. Ya, Samiun Alim, ya Allah. Suaranya di sana, Tunit. Nanti. Ya, sepertinya ada suara. Takutku dia aja dijaga sama pasukan merah. Ayo kita cari lagi. Entah gimana caranya. Biar aku yang jadi korban yang kedua. Kita sama-sama mengorbankan nyawa. Nah, jadi kita jangan saling udur-uduran siapa-siapa. Saya pun demi menyelamatkan teman atau saudara kita sendiri, saya siap kok. Ada pohon kungkol, ada orang. Lihat atas pohon juga ini buah, karena ini pohon jengkol ini takutnya ada buahnya, ada panjang di atas. Sepertinya kafe kita sudah. Kita nggak bawa minum tadi. Kalau boleh aku bicara, kau masih muda. Lebih baik kau fokuslah dengan masa depanmu. Siap. Jadi jangan. Mbak mau merokok nggak? Oh iya, siap. Kebetulan Mbak. Terima kasih nak, semoga Allah membalasnya. Mamen mau ngerokok? Itu mamennya enggak mau. Kameramen enggak ngerokok. Kayaknya kameramennya tidak mau ngerokok. Entah mengapa. Nah, itu jauh-jauh. Maksudnya apa, Mbah? Itu maksudnya apa gini-gini, Mbah? Gunting. Aku jauh-jauh. Sengaja aku datang ke sini untuk membebaskan. Aduh, Mbak Mas Karyo. Mbak ngomong dulu sama netizen ya, saya mau pipis dulu bentar. Iya, iya. Tapi malah muridku tanpa sepengetahuanku tiba-tiba menyusul dan jumpa Eyang Pritil, dia ikut. Dan tahu-tahu dia berpisah dengan Eyang Pritil atau gimana ceritanya. Oh. Alhamdulillah jumpa lagi. Tapi dia susah aku bilangin, jangan emosi, malah dia menyerang si bandit merah itu. Sungguh bajingan licik ya. Aku tahu sebetulnya dia itu. Kok bisa-bisanya dia memakai jubah, pakai tasbih, kok jalannya sesat. Sebetulnya ilmunya bagus, cuma kenapa dia kok begitu, sedangkan kita sesama muslim harusnya kan beramar makhluk nahi mungkar. Benar. Membela kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Jadi ini murid-murid Mbah yang udah tobat kemarin masih pada semangat untuk kerja di ladang guru ya? Alhamdulillah, dengan izin Allah semua pun ternyata aku salah dan berdosa besar. Ternyata mereka punya keluarga. Iya. Enggak seperti aku. Aku pun dulu punya keluarga. Nih kalau boleh aku cerita. Dulu aku dan dia bagai bunga dengan tangkainya. Kemanapun selalu bersama. Tapi apa hendak dikata. Tak dapat dipungkiri.
kalau sudah kehendak ilahi, dia pergi tanpa sepengetahuan. Ya Allah, ya Allah, apakah dia masih mengingatku? Di malam sesunyi ini, di malam yang sesunyi ini, nada irama tiada lagi, nada hampa irama. Nada irama. Pernahkah kau namun merasa aku tetap menyanyikan lagu dengan sajian yang sedih. Ku ingat semusim lalu, cincin, kala kita bersama putih sayang, aku dan dia menyanyikan lagu dalam nada nyanyian tercurah harapan. Namun harapan itu hampa. Makanya Jo, kau Jo, jagalah cinta itu, karena cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu anugerah yang harus kita jalani. Kita tak meminta, tapi cinta itu memang anugerah yang harus kita jalani dan itu. Janganlah kau nodain cinta itu dengan nafsu. Dan jangan sekali-kali kau meninggalkan yang baik demi yang terbaik. Karena di saat yang baik itu pergi, kau baru menyesal dan kau baru merasakan bahwa dialah seperti, yang seperti terbaik. Seperti gini Mbak, jangan kamu mengejar yang mulus demi, jangan kamu meninggalkan yang tulus demi yang mulus gitu. Iya, karena aku memang dulu waktu masih muda sering bikin Facebook modus. Tapi aku tulus, daripada yang mengatakan tulus tapi modus. Itu kunyuk buntung. Itu kunyuk buntung. Ya benar. Subhanallah. Kok ngomong-ngomong bisa cerita masa lalu pula ya? Lalu gimana ini, panjang ya? Udah, ini kita akhirin aja, kita cari di belakang layar aja biar cepat gerak kita ya, Mbah. Gimana? Oh iya. Oke, buat para sahabat. Ini kita tutup dulu. Oh iya, iya. Oke, buat para sahabat dimanapun kalian berada. Di sini kayaknya kita nggak bisa nyari pakai kamera karena takutnya HP kita pun udah mulai lobet. Jadi di sini kita nyarinya di belakang kamera aja ya, Mbah. Yeah, yeah. Kita menggunakan lampu aja dan kita harus wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.